Kembali di channel saya Adi. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kalibrasi SmartLav untuk pengukuran impedansi mode diferensial. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan kabel yang saya gunakan untuk pengukuran impedansi mode diferensial. Ini ada TRS, kemudian ada XLR2, ini ada tanda dan ini tanpa tanda. Ini ada speakon dan penjepitnya. Untuk cara membuatnya kamu bisa melihat video yang sebelumnya. Dan saya menggunakan resistor 49,9 ohm. Teman-teman bisa mencari 50 ohm yang mudah didapatkan di toko-toko. Caranya sangat sederhana. TRS ini hubungkan ke output pound. XLR yang ada tandanya, masukkan ke input sound card channel 2. Dan XLR yang tanpa tanda, masukkan ke XLR input 1 sound card. Oke. Ini saya taruh dulu di sini. Lihat di bagian smart lab. Di sini harus posisi transfer function. Karena di menu transfer function ada untuk pengukuran impedansi nanti di sini. Nah, perhatikan di bagian sini. Ada smoothing. Saya klik di sini. Atau bisa pakai mouse. Dan saya tanpa smoothing. Di bawahnya ada FFT parameter di sini. Klik dua kali. Di bagian FFT size, FPPO ini ubah menjadi 32K. Oke. Setelah ini sudah dirubah, masuk ke pengaturan generator. Sinyal di sini bisa dipilih, jenis sinyal yang di sini bisa dipilih. Ada ping noise dan lain-lain. Gunakan ping sweep untuk pengukuran impedansi, karena ping sweep memiliki tingkat distorsi yang lebih rendah dibanding noise. Oke. Levelnya sementara mungkin di situ dulu. Oke. Nah, setelah ini oke. On atau play SmartLav, kemudian generator. Tampilan seperti ini. Naikkan output pons sampai maksimum ya. Ya kan seperti ini. Lihat di bagian kanan ada level. Untuk mode diferensial, dengan perbedaan begini, ini abaikan saja. Beda dengan yang mode single-ended, kita di awal sebelum menambahkan resistor harus sama. Kalau di mode diferensial, ini bedanya, kita tidak perlu menyamakan. Di mode diferensial, kita cukup menambahkan resistor di sini untuk kalibrasi. Jepit. Nah, ini ada perubahan level. Ini jika kurang besar bisa dinaikkan, tapi saya biasanya menggunakan ini. Kenapa? Karena di awal itu sudah saya lihat levelnya itu udah minus 12 atau kuning 1, itu saya menghindari untuk nanti clipping ketika mengukur impedansi yang nilainya mungkin lebih rendah. Oke. Bisa lihat di sini, ini sudah mendekati 0. Oke. Baru kemudian masuk ke transfer function, menu amplitude, amplitude scale, logarithmic, ganti menjadi lin atau linear. Ya, ini akan tampilannya seperti ini. Masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada Z calibrate. Ini untuk kalibrasi. Klik. Akan muncul menu ini. Di sini ada sirkuit topologi single ended atau diferensial. Ini harus dipilih. Karena sekarang menggunakan mode diferensial, saya pilih mode diferensial. Untuk Y range, bisa diatur. Ini adalah tampilan di sini, minimum sampai maksimum impedansi yang akan tampil nanti. Saya pakai segini, oke. Untuk mengkalibrasinya cukup membuka atau mengklik tombol lock yang di sini, kemudian klik di sini. Masukkan angka resistor yang kita gunakan untuk kalibrasi. 49, 9 ohm. Klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan atau melihat angka 49,9 ohm. Jika angka ini belum mendekati 49,9 ohm, bisa mengulangi dengan mengkalibrasi ulang seperti tadi caranya sampai mendapatkan angka yang sama seperti itu. Untuk menggunakannya sama, resistor untuk kalibrasi ini harus dilepas. Untuk mengukur komponen, cukup menjepitkan ini langsung ke positif dan negatifnya, atau dengan speakon jika speaker itu sudah jadi dalam box.